Halo guys, itu tadi hasil video dari foto transisi pakai lagu James Beat Part 2. Nah, di sini saya sudah buka aplikasi VN. Tetapi pertama kalian cek dulu untuk versinya. Di sini ada gambar gear yang di pojok kanan atas. Di sini kalian klik. Nah, di sini kalian klik yang menu check for update. Jika kalian sudah update, pasti di versi 1.16.6. Oke, kalau udah versi paling update, kalian bisa ngikutin durasi yang saya buat di video ini. Jika sudah, kalian back. Sekarang kalian klik tanda plus yang di bawah tengah ini. Sekarang kalian buat new project. Oke, sekarang kalian klik lagi gambar gear pojok kanan yang di sini, guys. Kalian klik. Nah, di sini kalian bisa setting. Jadi bisa nggak bulat ya guys, bisa 0,45 seperti itu. Kalau versi lama kan bulat ya, 0,4 0,5. Oke, di sini saya pertama atur durasinya menjadi 0,45 seperti ini guys. Oke, jika kalian sudah atur foto durasinya sesuai dengan penjelasan saya di 0,45 detik, sekarang kalian back. Di sini kalian masukkan dahulu 19 foto. Oke, di sini sudah 19 foto. Sekarang kalian pencet yang tanda panah ini. Jika sudah, kalian scroll ke paling belakang foto terakhir. Yang background hitam ini kalian hapus saja. Oke, di sini sudah 19 foto. Video ini saya cepatkan ya guys. Jadi saya sudah atur untuk foto durasi, transisi, dan efek. Oke, di sini saya sudah atur untuk durasi fotonya. Yang paling penting kalian rubah dulu untuk foto pertama itu durasinya di 1,6 detik. Foto kedua di 0,55 detik. Foto ketiga di 0,35 detik. Jika sudah, sekarang kalian pergi ke foto 14. Foto 14 dan 19 itu durasinya 0,5 detik. Di sini foto ke-14 dan terakhir foto ke-19 di 0,5 detik. Jika sudah, kalian checklist. Ini tadi sebagian besar kan sudah disetting untuk 0,45 detik semua ya guys. Jika sudah, sekarang kalian geser ke foto pertama. Oke, jika sudah, sekarang kalian pilih di sini yang bagian efek. Kalian klik. Di sini kalian pilih yang jitter left. Jika sudah, kalian mundurkan untuk durasinya menjadi 0,2 detik. Jika sudah, kalian apply to all. Oke, di sini sudah memakai efek. Sekarang untuk foto pertama, di sini kalian bikin none. Foto kedua kalian ganti efeknya menjadi expand. Jika sudah, foto ketiga di sini kalian bikin non, tidak memakai efek. Jika sudah, sekarang kalian pergi ke foto keenam. Foto keenam kalian ganti efeknya menjadi flash. Jika sudah, tapi kalian mundurkan ya durasinya menjadi 0,2. Jika sudah, sekarang ke foto 7. Foto 7 kalian ganti efeknya menjadi zoom out. Kalian mundurkan durasinya.
Jika sudah, sekarang kalian pergi ke foto 11. Foto 11 kalian ganti sama seperti yang tadi menjadi zoom out efeknya. Kalian mundurkan durasi efeknya. Sekarang kalian pergi ke foto 15, kalian ganti juga efeknya menjadi zoom out. Jika sudah, kalian mundurkan durasinya. Sekarang kalian checklist. Oke, di sini sudah untuk efek maksud saya. Sekarang untuk tahap transisi. Yang pertama, kalian pergi ke foto kedua. Jika sudah foto kedua, kalian pilih transisi di sini yang tanda plus. Kalian klik dan pilih black. Jika sudah, sekarang ke foto ketiga. Foto ketiga kalian pilih transisi zoom out. Kalian checklist. Jika sudah, sekarang kalian pergi ke foto ketujuh. Foto ketujuh kalian pakai transisi zoom in. Jika sudah, kalian checklist. Sekarang kalian pergi ke foto 11. Foto ke 11 kalian pakai transisi zoom out. Dan terakhir kalian pergi ke foto 15, kalian pakai transisi zoom out. Oke, sampai di sini 19 foto sudah disetting. Oke, sekarang kalian masukkan 5 foto. Di sini foto durasinya saya masih memakai 0,45 detik ya guys. Oke, sekarang saya masukkan 5 foto. Oke, di sini sudah 5 foto. Jika sudah, sekarang kalian pergi ke foto 20. Foto 20 kalian rubah durasinya menjadi 0,5 detik. Jika sudah, kalian checklist. Sini saya lebarkan dulu. Oke, sekarang kalian pakai transisi ya. Foto 20 ini kalian pakai transisi. Foto 20 kalian pakai transisi rotate. Sekarang foto ke 21 kalian pakai transisi reverse dan checklist. Foto ke 22 kalian pakai transisi zoom out. Foto 23 juga kalian pakai transisi zoom out. Dan foto ke 24 kalian pakai transisi reverse. Oke, sekarang kalian masukkan foto terakhir yaitu 16 foto. Sini kalian klik tanda plus ini, masukkan foto. Kalian pilih video atau or foto. Tapi kalian atur dulu untuk foto durasinya di sini menjadi 0,5 ya guys. Jika kalian kesulitan untuk mengatur ini, kalian bisa klik yang ini. Langsung aja atur jadi 0,5 seperti ini. Jika kalian sudah atur, sekarang kalian masukkan untuk fotonya 16 foto. Oke, di sini sudah 16 foto. Sekarang kalian klik tanda panah ini. Oke, jika sudah, sekarang kalian pergi ke foto 32. Foto 32 kalian rubah durasinya menjadi 0,4 detik. Jika sudah, sekarang kalian pergi ke foto terakhir yaitu foto ke 40. Di sini kalian rubah durasinya menjadi 0,4.
Ya sudah, kalian checklist. Sekarang kalian pergi ke foto 25. Oke. Untuk foto ke 25 ini kalian pakai transisi dulu ya guys. Di sini pakai transisi rotate. Oke, jika sudah, sekarang kalian pergi ke foto 27 dan 26. 27 dan 26 ini kalian pakai transisi zoom in. 27 juga zoom in. Oke, jika sudah, sekarang foto ke 26, 27 dan 28 kalian pakai efek Peter Left ya. Ini 26 kalian pakai efek Peter Left, tapi seperti tadi kalian mundurkan untuk durasinya. 27 juga pakai Peter Left. 28 juga kalian pakai Peter Left. Jika sudah kalian checklist. Sampai di sini efek sudah. Sekarang giliran untuk memakai transisi ya. Oke, sekarang kita mulai dari yang foto ke 28. Foto ke 28 kalian pakai transisi rotate. Jika sudah, foto 29 kebalikannya reverse. Jika sudah, foto ke 30 dan 31 di sini kalian pakai zoom out. 31 juga kalian pakai zoom out. Dan foto ke 32 kalian pakai zoom in. Foto ke 33 kalian pakai zoom out. Foto ke 34 kalian balik lagi ke rotate. Foto ke 35 kalian pakai reverse kebalikannya. Jika sudah, foto ke 36 kalian pakai zoom in. Foto ke 37 kalian pakai rotate. Jika sudah, foto ke 38 kalian pakai reverse. Foto ke 39 kalian pakai zoom out. Foto terakhir kalian pakai transisi rotate. Kalian checklist. Sampai di sini sudah selesai semua. Sekarang tinggal kalian masukkan untuk lagunya. Download ada di deskripsi ya untuk linknya. Di sini saya masukkan musik. Di sini saya coba play dahulu. Oke, jika sudah, sekarang ke tahap terakhir kalian pakai green screen ya. Ini kalian klik. Kalian pilih video. Oke, di sini saya sudah punya untuk video green screen-nya yang kedap-kedip. Bagi kalian yang ingin download, link-nya ada di deskripsi ya, guys. Jika sudah, di sini kalian geser, kalian pilih yang fill biar full ke semua layar. Ya sudah, ya, kalian geser sampai ke background hijau ini. Kalian pilih chroma key di sini, chroma. Klik. Nah, untuk green screen-nya hilang. Sekarang saya coba play lagi. Oke, seperti itu guys. Jika sudah, kalian export. Ini saya buat resolusinya menjadi 1080. Ini saya buat high. Jika sudah, kalian checklist.
Oke, ini video singkat saya. Terima kasih yang sudah gabung atau baru gabung. Jangan lupa subscribe channel HolaHopKid. Bantu like dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi ya. Arigato semuanya.